Alright guys, welcome back with me Brandon. Jadi hari ini kita bakal memborong takjil, tapi memborong takjilnya ini agak sedikit beda konsep, bukan gue yang makan. Jadi ntar gue pengen tuh kita cari toko takjil, karena gue sekarang tinggal di Pagedangan, kita bakal cari penjual takjil di Pagedangan. Terus kita borong, terus gue yang jual ya guys ya. Gua nggak tahu sih di konsep macam apa, cuman kita coba aja lah. Jadi kita bakal cari dulu. Sekarang ini 5:30, semoga takjilnya belum habis lah ya. Oke. Okay. Guys, sekarang gua udah datang ke toko takjilnya. Kita samperin dulu guys. Bu, iya. Boleh saya borong nggak? Boleh. Aku borong nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Terus aku yang jualin ya? Iya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi ntar kasih tau aku harganya. Kalau ada customer aku yang iniin ya. Tapi aku bayar dulu borongnya. Oke. Ya udah, hitungin dulu berapa. Tapi ibu bantuin saya jualan ya. Oke. Wah, saya nggak pernah nih jualan takjil. Ya udah nih, saya aja yang layanin dah. Ada lah. Mau beli apa ibu? Risol, mau berapa ibu? Ini bu, saya ambilin bu. Gak apa-apa bu, risol yang mana ibu ya? Iya, gak. Berapa ibu? 10 ribu tuh berapa? 8 ini, risol nih, dapat 8 biji. Oh iya, mantap. Depan lagi nih. Iya. Oke. Okay. Udah bu, gak usah bayar bu, ntar gue yang bayarin. Aman, 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 aman. Pak. Kita lagi mau hitung dulu ini. 3, 5, 6, dah. Iya nggak apa bu, nanti aman aman aman. Dah, hitungin aja ibu semuanya bu. Ini ibu siapa nih namanya nih? Ibu Yaya. Ibu. Ibu Yaya. Oh ini mantoko ibu ya? Iya. Oh iya iya. Dari jam berapa sih bu jualan? Dari jam 2 turun. Jam 2 udah jualan. Biasa habis jam berapa? Ayo, maghrib ibu udah habis sih. Oh gitu. Oh. Ini mau tidur. Gak apa-apa, gak apa. Aku liatin dulu. Kalau ini apa sih? Ini mayo. Apa mayo? Mayones. Ini oh. Sayur. Oh itu isi mayones, kalau itu isi sayur sebelahnya. Ini tuh satunya 1.000 ya bu ya? 5.004. Oh 5.004. Yang sana 5.003. Oh di sana, sana 5.003. Oh, ini 5.000an nih. Ini 5.000 semua nih. 5.000. Oh ya udah. Ini gimana cara ngitungnya? Saya juga bingung sih bu ya. Enggak mau dihitung biji. Udah hitung, iya hitung aja per biji. Semuanya aja bu. Borong aja gitu ya? Borong aja saya yang ini. Aku jualan jadi ini toko saya hari ini ganti nama ya. Bantuin Ibu Yayang nih. Saya bingung Bu barangnya Bu. Kalau bihun berapa Ibu? 5.000an. Oh berarti di sini 5.000. Oh. Sini 5.004. Eh 5.004. Oh. Eh 10.004 ya? 5.004. Oh. Kalau sana 5.003. Oh. Oke. Okay. Ya Bu. Gimana nih Bu? Udahlah, hajar aja dulu Bu. Sambel. Sambel di mana tuh Pak? Oh nih 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 nih. Kasih ya. Cari apa Bang? Sol mayo. Ini Pak. Oh ini Bang. Pakai ini aja ya Bang. Mau berapa kak? Satu aja? Bisa ya satu ini? Ini berapa? Ini berapa? Enggak, enggak. 5.004 ya? Oh, ini 5.004. Mau bang? Yang kering. Oh yang kering? Ajar bang. Makasih ya bu ya. Apa bang? Ajar bang. Oke. Okay. Minta cabai. Minta cabai? Langsung ya? Di berapa? Di saya. Jadi berapa pak? Satu biji sama ini 4? Iya, 7.5. 7.5? Oh. Makasih ya bang ya. Bu, kayaknya saya nyusahin doang ya Bu ya? Kenapa? Aku kayaknya nyusahin doang ya? Enggak, malahan ini cepat habis. Oh gitu ya. Nanti kalau ada orang lewat saya teriakin ya Bu ya? Iya. Suruh beli. Ayo bang. Dulu aku nih jualan handphone Bu. Oh. Iya, teriak-teriak juga kerjanya Bu. Iya. Apa nih? 8 biji. Ini 8 biji bang? Nah. Oke, pakai apa nih ambil ya? Tangan aja? Iya, ini. Oke, oke. Obat. Kalau ini lemper isi apa Bu? Isi oncom yang ini. Isi oncom. Iya, lu depan. Lima. Dua. Oncom. Lima. Kamu dari itu neng. Dua. Empat. Bang. Lemper oncom. Yang 5.003 tuh yang mana Pak? Ini. Ini aja. Dua ini doang. Ini 5.002. Ini 5.004 di sana. Oh, ini 5.002. Ini 5.003. Oke. Okay. Ini mayones. Ini sayur. Iya. Kalau itu lemper isi apa? Kentang. Oh, kentang. Kalau ini oncom. Kalau ini? Oncom juga. Oncom juga. Iya. Oke, okay, udah apal nih gua nih. Ini 5.004 ya. 5.002, 5.003. Oke, gue udah hafal nih jualan-jualan gue ya guys ya. Biasa tuh paling ramenya jam berapa yuk? Paling rame ntar nih, abis mau maghrib nih. Mau maghrib? Oh, hajar ya? Jam 5an udah. Oke, okay, oke. Okay. Layanin kalau satu mah. Bu, gue udah hafal semuanya bu. Oh. Ini 5.000 ya satu ya. Kakak namanya siapa? Aku? Iya. Ulan. Ulan. Apanya Bu Yayang nih? Anaknya. Oh, anak. Oh, anak tuh. Baik ya, membantu ya.
10.000 aja deh. 10.000. Oke, okay, siap bang. Tapi jadi berhan. Tadi uang berapa? 30. 30 aja deh, jadi 20. Ini 20. Ya, nggak tanggung bang, 10.000 lagi bang. Ya, kebanyakan. Oh kebanyakan. Oh ya udah ya udah. Sambal. Ya sambal. Sambal sambal. Tadi gitu ibu jangan tuh. Sambelnya habis dong? Masih banyak ya Bu ya? Duh maaf ya kalau saya mengganggu ya Bu ya? Gak apa-apa. Oh, berarti harus masukin plastik dulu satu-satu ya? Satu-satu. Saya Bu, saya bantu Bu. Ya gini aja nih, jangan terlalu banyak. Kalau mintanya suka banyak-banyak. Oh iya, rugi ya Bu ya? Sambel aja sekarang. Ini Ibu, kalau setiap kali jualan bikinnya sebaskom nih? Iya, penuhi. Habis berapa nih Bu kalau boleh tahu kalau sebaskom? Kacangnya aja. Modalnya? Cabai aja 10.000 kalau lebih. Terus kacangnya ya 1 kiloan. 1 kiloan. 32. Oh, oke okay, oke. Okay. Yang mintanya suka pengen 2 kadang. Segini, Bu. Lagi. Lagi. Oke, saya lebih pelit nih ya. Iya. Jadi, Bu. Terus diikat ya, Bu ya? Ikatnya gimana sih, Bu? Iya, Ibu nuh, lihatin contohnya. Wah, saya enggak bisa. Gua enggak bisa guys ikat beginian ya. Entar gua perhatiin dulu cara Ibu yang ikat. Ini kembungin dulu kayak es tuh gitu. Ya, aku enggak kembung. Tuh. Loh, kok Ibu bisa kembung sih? Bu, sumpah gua kagak ngerti. Kok gua kagak kembung ya, Bu ya? Masukin angin dulu. Oh, masukin anginnya dulu di atas dulu, terus diputer. Biar fresh. Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Keluar dia. Gua coba sekali lagi, Bu ya. Aku coba lagi ini, Bu. Nah, udah segini, Bu ya. Heeh. Udah segitu. Oke. Okay, taruh sini. Tepung ini dari atas. Bu, sumpah kok saya enggak ada anginnya, Bu ya. Nah, angin ya, Bu ya. Aduh, saya cacat banget ibu. Potong bang. Pengen potong di tukang gorengan. Ayo gas. Ini adik saya tuh yang bungsu. Halo guys. Bu ini udah bener belum sih? Belum, aku masih ngeletoy ya. Masih ngeletoy ini. Astaga, kok gue cacat banget ya guys. Wah saya nggak bakat jual takjil ibu. Nih, jadi ini harus diikat ulang bu. Kalau gini, kalau cacat. Ibunya begini ngikatnya guys. Ini gua kagak bisa. Kalau ini jadi mulir dulu biar kenceng tuh. Tambah ini lagi aja. Apa? Aku tuh muternya kurang kenceng, iya, kurang banyak. Kenceng. Sekali lagi guys, sekali lagi guys. Gua penasaran. Ya, udah belum? Udah. Udah. Oke, oke. Okay. Kita pertama isi angin. Bu ini saya tiup aja kali ya. Masih lagi. Tarik ke bawah, kan dikembung dia tuh ya. Tuh. Oh, oke, okay. Gua salah. Tarik ke bawah. Boleh. Wah, sampai jadi ini yang kenceng atuh. Kan gini. Tarik ke bawah. Bu, sumpah bu, kok gak bisa ya? Wah, capek banget gua. Lihat ini bu, tuh kan kenceng. Bu, bentar bu. Kok bisa ya ibu ya? Kok aku gak ada angin ya bu? Gini kan? Bener. Udah bu, saya nyerah bu. Ternyata kayak ngikat sambel ya, hal yang susah guys. Kalau nggak biasa mah nggak temen. Iya, nggak bisa. Saya biasanya cuma buka doang makan nih bu. Ya. Ah, ya. Beli apa bang? Ya, beli ini bang. Ini nih, mau berapa? 10? Satu aja. Yang mana bang? Ini aja bang. Ini aja? Ini kan langsung aja ya bu ya? Iya nih bang, kasih ini. Oh iya ya. Oke, nih bang. Nggak ada duit kecil aja bang? Nggak ada. Yaudah, bawa aja dulu bang. Nanti gue yang hitung. Ya, terima kasih bang, ayo. Oh boleh, ayo kita foto dulu. Ayo, ini toko Bu Yayang Fit Beacon. Ayo bang. Ayo bang, takjilnya bang. Diskon. Lihat dulu ayo bang. Wah, abangnya nggak mau datang, berarti nggak bisa belok ya. Tapi kalau sebelum maghrib ini habis, rame ya ibu ya. Mantap ya, puji Tuhan ya. Ini ibu puasa nggak nih, Bu? Insya Allah puasa, belum pernah jebol. Belum pernah jebol? Wah, wow, win rate 100%. Terus bikin dagangannya dari habis sahur. Dari habis sahur? Setara. Oh, mantap kali. Cari apa, Bang? Ini, 5.004. Oke, abang mau pilih? Silakan, Bang. Mantap. Ini, Bang. Terima kasih ya. Paku nih gue nih. Masak dari pas sahur ini, Bu? Iya, habis sahur.
Jadinya selesainya jam berapa pagi bang berarti ya? Aku habis duhur, duhur juga masih. Duhur tuh jam berapa sih bang? Duhur jam 12. Duhur jam 12. Oh. Baru selesai semuanya tuh. Udah harus selesai semuanya, udah tinggal bawa doang ya? Bawa sini, habis duhur berhenti sebentar, istirahat. Oh. Oh iya ya, jam 2 udah turun ya. Aku besok nih mau bikin video, bikin takjil iseng-iseng, Bu. Itu yang gampang ya mana sih, Bu? Iya, aku pengen bikin satu biji kayak bisa enggak nih aku bikin takjil nih? Bikin ini kali ya, Bu ya? Kolak aja ya. Kolak ya? Yang gampang tuh kolak, Bu. Yang gampang itu kolak. Langsung kita jajal, direbus pakai santan, gula langsung, sepandan wangi. Santan sama gula. Langsung jebluk. Oke. Ya udah kolak. Aku catat dah nanti dah. Kalau ini apa sih, Bu? Itu mah bubur sumsum. Bubur sumsum. Iya, mah agak susah. Weh, ada kebo, Cok. Sapi atau kebo? Oh, sapi ya. Sapi, Cok. Cimori. Kalau bikin ini mah susah ya, Bu, ya kayaknya. Sekarang dibungkusin, direbus lagi di ini. Dibungkus, direbusin, dikukus. Iya, susah sih kalau lempar, guys. Kalau mau bikin yang ringan, yang mending kolam. Oke. Ayo, Bang. Silakan, Bang. Oncom, Bang. Sini, Bang. Mau berapa, Bang? 5.000. 5.004. Enggak mau 50.000? 5.000. Oke. Ini, Pak. Iya, ini 5.004. Oncom. Ini. Sama. Mau kantongnya beda, Bang. Mau berapa nih, Bang? Ini lempar oncom. Yang kentang situ. Mau berapa? 8. 8 enggak? Wih, borong ini, Om. 20.000 ini. Sama itu 8 ya. Berarti 20. Apalagi nih, Om? Ini buat keluarga nih, Om. Mantap. Iya, halo, Bang. Halo, Bang. Mau beli apa, Bang? Eh? Beli semuanya? Oh, tuh banyak banget. Banyak banget. Pilih aja, Bang. Ini 4 ya, Om ya? Oke, 25, Om. Nih, Om. Selamat berbuka, Om. Bang, boleh minta foto enggak, Bang? Boleh, Bang. Karena abangnya kenal gua udah. Bawa aja, Bang. Nanti gue yang bayar, aman. Oke. Makanya mau nambah lagi ya? Mau nambah lagi ya? Mau, Pak. Ayo panggil teman-temannya. Serius, makanya ambil aja, nggak apa-apa. Nanti gue yang hitungin. Oke. Makanya jangan malu-malu, borong aja. Okay. Mau beli deh? Ya, wah, kamu gimana ini? Nggak mau? Kalau gratis mau? Ayo, Pak. Gimana fotonya nih gue nih? Ya udah, kalau nggak gue keluar aja. Aman. Gue keluar dulu, bentar ya. Ayo. Ini kalian mau enggak nih? Gua traktir, ayo. Ayo, Bang. Satu orang satu. Yakin enggak mau? Ayo, nih. Ayo. Gua traktir. Dari tadi orang gua suruh bayar, lu pada gratis, enggak apa-apa. Iya, gua mau ada santu rasanya di situ. Mau apa? Ada acara di santu. Ayo, langsung masuk. Oh, gitu. Oh, udah ada acara. Ya udah. Makasih, Bang. Ayo. Itu lagi mau ibadah ya, Bu ya? Itu ada acara polseknya. Oh, acara polsek. Santunan anak yatim. Oh, santunan anak yatim. Yatim semua itu. Oh, itu anak yatim? Oh. Oh, baru tahu aku. Baru mau ditraktir, di mereka ada acara, guys. Apa, Ibu? Saya aja yang mau ditraktir, Bu. Oh, yaudah, pilih. Amin. Ayo nih, mumpung saya di sini nih. Nanti aku yang rembes, gak apa? Iya aja. Oke. Makasih ya, Om. Iya, Ibu mau juga? Ini aja ya. Yaudah. Oh, makasih ya. Ini gorengan mah goreng terus ya? Iya. Di belakang? Masih. Oh, buset dah. Tinggalnya di belakang sini? Iya, di belakang sini rumahnya. Oh, jadi tinggal bawa doang gitu? Iya. Oh, mantep kali ya guys ya. Pantesan gorengan kayak nggak habis-habis ya. Kakak puasa juga gak? Masih 100% juga? Mantap. Aku ikut satu kali, Bu, puasa. Hari pertama doang. Lemes aku, Bu. Gak biasa kan soalnya? Biasa. Tapi kalau udah biasa mah enak sih. Iya. Malah kata orang kan sehat ya, Bu ya? Iya. Nurunin penyakit semuanya. Yang penting niatnya yang kuat. Niatnya ya. Kalau kita niatnya setengah-tengah aja ya gitu. Panas-panasan aja udah kita pengen buka aja haus kan. Aku tuh kalau aku sebenarnya niat, Bu, cuman mikirin makanan mulu, Bu. Jadi gitu. Gimana ya? Minumnya mah mungkin bisa tahan dah, makannya itu. Oh, wah, gitu. Susah. Makanya ini segede gini udah dilatih nih, Pak. Ini dulu puasa dia. Oh gitu. Oh, umur berapa itu, Bu? Kelas 2 SD. 2 SD. Udah puasa? Udah puasa dari kelas 1 udah. Hebat sih, kadang salut saya lihat deh. Kalau nggak dilatih dari kecil gini, ya susah juga, udah besar mah. Berarti itu belajar agamanya juga dari kecil ya? Iya, dari kecil juga. Ini anak juga, Bu? Cucu, Ibu. Oh, ini cucu ini? Ibu yang ini yang kecil. Cucu dulu. Halo. Wah, cuekin gue. 5 cucu, Mas. Cucu udah 5? Dari 3 ini nih, 3 anak Ibu nih. Wah gila, semuanya udah nikah ya. Kalau ini stop goreng jam berapa, Ibu? Ini kan tambah terus nih kalau gorengnya. Tadi dihitungnya gini aja, Bang. Biasanya kalau kita habis semua ini, dapatnya nih. Oh, udah ada catatannya. Ini rahasia ya, guys ya? Iya, anak ibu-ibu, Ulan, sama Elut, sama ini es nih.
nih es. Kalau oh. Semua ini ceritanya nih dapat uangnya segini-segini nih. Oh ya, oke. Ribu paling gitu. Ya udah. Sama kolak segala nih ke sini lontong. Oke, siap. Udah ada catatannya guys, aman guys. Biasanya. Gitu. Oke. Kita yang bari yang nggak bayar pokoknya udah ini aja ke pusing satu-satu. Oke. Ini persis banget sensasinya sama di toko handphone dulu nih. Berdiri, manggil-manggilin orang buat beli guys. Tapi kalau ini kayaknya nggak perlu manggil orang ya. Orang datang sendiri guys kalau takjil guys. Kalau dulu aku toko handphone berebutan nih bu. Oh, iya. Ayo bang. Ini berapa bu? Ini 5.002. Mau 4 aja jadi cuma? Ya. Pokoknya kita bantu jualan sampai habis ya guys ya. Sampai habis nih. Tapi emang guys. Kalau jualan takjil tuh dipanggil gak ngefek ya? Sumpah gue ngeliat ginian lapar guys. Coba ntar aja lah. Pas buka saya makan ya bu ya. Iya. Aku sebenarnya nggak puasa, cuman. Puasa. Tapi barengan ibu aja lah. Nanti kita baru makan minum. Sama aja dapat pahala. Oh lumayan ya. Pahala berbuka puasa. Oke. Ini tengah tuh apa? Hah? Mau makan? Kameramen gue udah mau makan, Cok. Jam berapa ini, Bix? Masih sejam lagi. Ah, masih sejam ya? Sejam pas ya. 18.09 kan? Tahan, udah. Ini yang paling menggiurkan ya, guys. Ketika Ibu Yayan nih ngambil tuh mantep kali, guys. Waduh. Gue barengan, guys. Gue tunggu sejam. Gue ntar minum juga. Apa? Ini mau berapa bang? 15.000. Berarti 12 ya? 12. Maaf. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti kasih 3 sambal ya bu ya? Oke, 1, 2, 3. Bang! Makasih bang. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Campur aja om ya? Ini bang. Oh ya, sorry. Sambal ya. Oke, terima kasih pak. Silakan om. Silakan. Maaf bu, karyawan baru bu. Ini 8 ya. Oke, dari 15.000. Sambelnya ya. Yang ini udah. Maaf nih, aduh, karyawan baru nih. Makasih ya bu ya. Kalau rame, pusing juga ya. Berdua aja nih biasanya jaga. Gokil guys. Oh, risol nggak usah sambel. Oke, ini bang, sambelnya satu lagi. Udah. Ajin foto, boleh. Saya keluar aja bang. Boleh bang. Tapi udah beli belum? Udah bang. Beli lagi bang. Kalau udah beli boleh bang. Oh iya tadi kan baru beli ya ini ya. Iya. Ini SMK nih ya. Mantap nih. Oke, makasih bang. Sukses selalu bang. Ini foto tempat gue rame nih. 10.000. Oke. Wah bang. Ada kembali gak kak? Oke. Boleh. Woi keluar lagi saya. Mau ibu gorengan? Ambil aja ibu. Ayo mau beli bang? Oke. Ambil aja mau nggak? Oh nggak mau. Nanti aja serius udah mau buka ini. Ini kayaknya ngikatnya lebih susah lagi daripada sambal ini bu ya. Kalau ini plastiknya pakai apa sih ibu? Ini? Di plastik ini nih tuh. Setengah kilo. Aku coba ya. Uh-huh. Buat nanti aku minum. Ya, ini kan buat gua. Masukin ini dulu nih corongnya. Masukin ini dulu. Aku coba ya, Bu ya. Uh-huh. Lu pasti mau juga ya, Bu. Nah, gini. Uh-huh. Udah ya. Udah baru isi. Ya gitu. Aduk dulu. Ini apa sih, Bu? Es buah bukan sih? Es buah itu melon sama agar. Oh, gitu. Ngambilnya berapa banyak, Ibu? Satu kecil. Ibu aja deh ngambil deh. Takut salah aku. Sayang guys, ini kan stok jualan. Oke. Oke, udah ya. Nah, ini copot nih. Copot. Taruh sini. Tiketnya bisa. Ini boleh. Ini aja dari pegangnya kuat. Jadi dia ini masuk angin tuh gitu kan. Heeh. Udah. Pakai air tuh karet. Oh, langsung dikaretin. Sumpah. Gak bisa aku ibu. Ah susah guys. Ibunya udah beda level guys. Ya udah, ini buat aku ya bu ya. Iya. Mantap. Kasih bu. Lagi jualan nih gue nih. Foto boleh ya? Boleh. Ayo. Lemon is back bang. Lemon is back. Semoga aja nggak jadi camat ya. Bang, gua bang. Ayo bang.
Haji, mohon fotoin siapa, Bang? Hah? Ini minta tolong. Bang, tunggu, Bang. Ya, thank you ya. Lu enggak mau nih? Guys, gue udah diajarin sama Bu Yayat nih buat tiket sambel. Terus sekarang gue udah jago. Gue kasih lihat ya. Dari tadi gue latihan nih. Jadi pertama kan kita tuang. Set. Dari tadi tuh gue salah guys, mencetnya. Jadi mencetnya tuh di sini. Kita isi angin dulu. Set. Minta pencet. Kok nggak ada anginnya? Kita tekan. Set. Tidak. Belum guys. Set. Nah, udah. Ini udah kencang nih ya. Kita putar. Set. Kita putar ke jempol. Aduh, ayolah. Kita copot aja. Oke, diputar ke jempol, kita tarik. Set. Anjir. Udah bisa nih gua nih. Bentar, gua satu lagi dah. Untuk melihat ini bukan hoki, kita coba sekali lagi ya, guys ya. Wah. Kebanyakan, Ibu. Kebanyakan. Tuang dulu kali ya? Iya. Sumpah ini hal tersulit dalam hidup gue. Mana talinya? Bentar, ulang guys. Ditekan, set. Udah kencang. Kita ikat ke jempol. Nih kita ikat ke jempol. Kita masukin ke bawahnya guys. Udah cakep belum? Cakep lah. Kok kempes ya tapi ya? Ya tapi at least sudah bagus ya guys ya. Ini lebih susah daripada dapetin mitik guys. Sumpah cok. Kok jelek ya? Mau beli apa bang? Apa aja 10.000. Apa aja? Apa aja? Yang bener lu masa apa aja? Ya apa aja yang penting mah. Makan. 10.000 ya? Oke ini bang. Yuk. Makasih banyak ya. Sambalnya, sambalnya. Oh iya lupa gua. Nih sambal gua yang ngikat nih. Woi. Ayo, bentar. Gua ke depan. Coba kita lihat kakak yang ngikat ya. Bentar. Wah, udah enggak pakai mikir, guys. Pusing gua. Kalau ini apa? Ini 5.000. Mayo ini ya. Sama apa nih? Satu lagi. Oke, ini satu ya. Oke, ini 5.000. 10.000 aja. 10.000. Boleh. Apa lagi? Oh terserah, yaudah nih. Ini boleh. Campur ya. Iya. Ini lagi magang bu. Iya aku lagi, lagi magang sih. Berapa lama mas? Selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan sih. Semoga sukses ya saya. Oh iya, terima kasih ya. Iya. Terima kasih. Iya. Penasaran gue sama bumbu kacang nih. Nah, gue perhatiin ibunya sekali lagi nih. Set. Ini yang kenceng. Ini mulirnya jangan di sini gitu tuh. Kan kenceng ya. Oh. Tuh. Ini masukin ke jempol. Jempolnya ditarik ini gitu. Oh, jempolnya ditarik. Berarti harus kiri ya sebenarnya, Bu ya? Iya, harus gini. Yang megang tuh kiri harusnya ya. Aku coba deh. Oke, kita coba ya. Jangan kaki. Isinya apa nih, Bu? Oke. Okay. Udah kencang, Ibu? Dikecilin dulu ya kan? Diikat ke jempol. Jempolnya ditarik. Set. Udah mantap ya? Ya pas-pasan sih ya. Udah mantap lah ini. Makasih ya, Bang ya. Oke, sambelnya dua ya. Terima kasih. Wah, udah mau sold out kita, Bu. Tadi yang ikatan gue yang mana ya, guys ya? Yang ngangkat keluar aja. Kayaknya udah dibawa pergi sih. Oh, iya. Jadi tuh keringetan pasti aus, guys. Iya, bukan itu dia tantangannya. Kayaknya paling susah tuh nahan imannya tuh penjual takjil. Iya, benar. Karena lapar mulu kelihatannya. Siap, silakan. Makanan terus. Oke. 7,5 ya berarti ya? 7,5, Pak. 6 biji. Dua lagi enggak, Ibu? Tanggung. Biar 10.000. Enggak. Oke. Apa, Dek? 10.000. Mau yang mana nih? Yang masuk. Ini 4. Terus? Yang kentang? Kentang 3. Yang kentang 3.
Oke, 10.000 ya, Bu ya. Oke, 10.000. Bensin aja, Pak. Ya. Terima kasih ya, Dek. Kita benar naik ke jualan sampai sold out ya, guys ya. Oke. Boleh foto enggak? Boleh, boleh, Bang. Ayo, Bang, ayo, Bang, ayo, Bang. Oh, uang pelembar. Oi, mati. Ngapo nyasar ke sini, Go? Jauh nian nyasar. Iya. Uang kita gilo nyasar kita nih. Jauh nian kita nih. Kasih, Bang. Makasih. Oke, makasih. Mangat terus ya. Siap. Sudah mau sold dikit lagi. Berarti kalau jam segini gorengan udah enggak nambah ya? Udah stop ya. Dari tadi nambah terus, guys, kayak enggak habis-habis, Cok. Sekarang akhirnya udah mau habis. Wah, ini habis enggak nih, Bu, kira-kira nih? Kalau nggak habis, Ibu kasih musola aja. Oh, kalau nggak habis dikasih musola. Oke, oke. Mantap nih ibunya nih. Dermawan. Oh, daripada ini mending dikasihin aja. Karena yang pada terawih itu kan pada lapar. Oh iya, benar-benar. Oh, terawih itu yang habis buka yang jam 7 itu ya? Habis bisa. Lu terawih nggak, Fix? Kayaknya bolos mulu. Jadi kita ditraktir ibunya nanti. Kita buka puasa di sini. Padahal gua nggak puasa. Tapi ikut makan aja, guys. Ditraktir ibunya teh loh, guys. Pahalanya ini dua kali lipat ini. Aduh. Oh. Ini es teh apa nih, Bu? Es teh manis? Wah, mantap sih. Wah, aku sih pengen banget ini sih. Taruh gelas aja kali, Bu, ya. Oke. Wah, es buahnya gua minum dulu dah, guys. Taruh gelas, guys. Ini tuh lontong ya? Bukan lemper ya? Bukan. Dari tadi aku kira ini lemper loh. Lontong ternyata. Wah, ini sih seger benar ini ya. Padahal gua enggak puasa tapi gua seger benar lihat ini. Jatuhnya nih aku puasa 2 jam lah ini. Tapi haus loh. Ini nih kalau buat puasa nih paling the best ini kalau buat buka puasa nih. Iya, kalau di Padang pun biasa kalau kita nge-vlog buka puasa tuh pakai ini, guys. Selalu ini. Tapi ini gua enggak sabar sama es buah sih. Wah, udah dikasih sedotan nih. Bang Brandon Ken ya? Iya, gue liat nih muka lu udah kelaperan, Bang. Lah. Mau berapa, Bang? Berapa ya? Udah, ambil aja, ntar gue yang mainin. Serius nih? Iya, gue traktir dah. Nih, Yehu. Berapa? 10? Nih, banyak alat. 4. 4 ya? Iya. Apalagi nih? Iya, sampai. Terus? Ini. Berapa ini? 4? Iya, 4. Ini 3 ya? Apalagi, Bang? Cuma ini 2 udah. Oke, sambal. Ya, sambal. Thank you, Bang. Ajar, Bang. Bu, jadi berapa tadi, Bu? Hitung aja. Hah? Buka dulu aja, ya. Apa-apa, biar Ibu untungnya cuannya double hari ini. Udah, aku nungguin Ibu buka aja dah. Ini yang nggak habis gimana? Udah, hitungin aja udah semua. Iya. Ntar bagi-bagiin aja. Iya, ntar Ibu. Bagi-bagilah, bebas lah. Okay. Yang penting Ibu hari ini cuan aja udah. Kasih banyak, ya. Aman. Kan seorangnya... Aku tinggal dekat sini. Di mana sih rumahnya? Udah di belakang sini doang. Di BSD? Iya, di BSD situ. Yang lagi puasa, ini adalah godaan. Luar biasa ini. Ini nggak apa-apa nih, Ibu ituin. Nggak apa-apa, Ibu. Santai aja. Tuh, kalau kita... Nggak apa-apa, jadi berapa tuh semuanya? 7 kali 3 kan ya? Iya. Semuanya, ada berapa tuh? Terus tambah esnya tuh, 200. Oke. Udah semua itu kan? Iya. Ini aku transfer aja, Ibu ya. Ada nggak ya kese? Kayaknya kese ada, tapi nggak cukup kayaknya. Ntar, coba deh ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yah, yaudah lah, nggak apa-apa lah. Ini kese 16 nih, Ibu. Dihitung dulu, Ibu. Berarti sisanya transfer. Berapa nih? Tadi Kak, siapa namanya lupa? Kak Ulan. Bu, maaf. Sisa berapa ya jadi ya? Tadi kan 16. Tadi kan 23 ya? Ya. Oke, berarti sisa 700 ya? Oke. Nih, udah ya? Iya. Oke, udah ya, Bu ya? Makasih. Udah, kita tinggal buka bareng nih. Ayo, Bang, ambil aja, Bang. Ambil aja. Gratis. Kagak beli, udah. Ambil aja. Udah. Wih, buka. Minum dulu, Bis. Oh, iya. Bu, aku minum ya. Iya, Bang. Wah, ini gua udah pengen nyobain ini dari tadi nih. Wah, gila sih. Ini Fix, minum dulu, Fix. Bu, ada sendok nggak? Ini. Saya. Oke.
Wah, yes. Buahnya nih, guys. Waduh, kacau, coy. Bang, ambil bang. Ambil aja, ayo. Gratis. Udah bang habisan nih, gratis. Ambil bang. Tan. Banyak. Mau satu bak, sekom bang. Mau plastik ya? Manis. Enak banget ini. Lontong ya? Iya. Bukan lemper ya? Mirip ya? Oncom. Sambelin. Pakai sambel lebih enak ya, Bu ya? Cobain ya. Wow, udah di sambel nih ya. Gua cobain teh manisnya dulu ah. Iya, tahu. Enggak pakai sambal. Tapi asli. Teh manis tuh paling enak ya kalau buat buka ya. Iya. Kenapa gitu ya, Bu ya? Aneh loh. Dah. Sudah cukup lah. Dah, Ibu ya, aku pamit lah ya. Makasih ya. Makasih ya. Udah ngizinin aku jualan di sini ya. Sama-sama. Maaf mengganggu nih sebenarnya. Iya, enggak apa-apa. Makasih juga ya. Apa sering-sering ya? Iya. Tapi aku deket sih, aku bisa main-main tiap hari ke sini. Kalau ibu datang uduk nih pagi ya. Oh ibu, pagi nasi uduk? Nah, bulan sawalnya, habis puasa. Habis puasa, nah, pagi nasi uduk? Hmm. Aku datang pasti. Aku suka banget nasi uduk. Oh. Jam berapa tuh jualannya? Habis subuh udah turun ibu. Habis subuh? Hmm. Sampai jam, habisnya biasa jam berapa? 9 juga udah. Oh gitu. Kalian pokoknya di Pagedangan, ini Pagedangan kan ya? Depan Polsek, kalian cobain makannya Bu Yayat nih nanti tiap, apa namanya? Hmm. Hari biasa pokoknya jualan nasi uduk lah pokoknya. Kalau sekarang jualannya takjil ya guys ya. Udah ibu, aku pamit ya. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Kak, makasih ya. Makasih ibu. Makasih ibu ya. Makasih ibu. Ya, aku pamit ya. Udah. Sukses selalu ibu. Pamit ya. Oke guys, jadi segitu aja untuk hari ini vlognya. Jadi vlognya ini hari ini kita temanya ini memborong dan ikut jualan ya guys ya. Dan ternyata jualan takjil tuh capek cok. Soalnya yang jual tuh udah pasti puasa ya guys ya. Dan mereka tuh harus lihat makanannya dari siang sampai sore cok. Kalau gue sih mati. Yaudah, jadi thank you banget buat pengalamannya. Thank you juga buat kalian semua yang udah nonton. I love you everybody. Sampai berjumpa di vlog berikutnya. I love you. Bye-bye.